Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ala muslim. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu ghafurun. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa'alamuduka wa'ala ahlika wa'alika wa'istata'ata a'udhika min syarri ma'an sanatu abunaka bina'matika alaya wa'abu bizambi fa'ufili fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa anta astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa anta khalaqtani wa'alamuduka wa'ala ahlika wa'alika wa'istata'ata أعوذك من شر ما صنعت ولك من نعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد Ayuhal mu'minun itaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal mutaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para penuntut Rof Akademi, para skuad munajat umat muslimin muslimat hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ni dapat lagi kita bersama dalam si pengajian dan munajat umat. Alhamdulillah, munajat umat yang kita insyaAllah insyaAllah mudah-mudahan dengan istiqomah kita yang kita lakukan setiap malam ini, mudah-mudahan Allah SWT angkat darjat kita, angkat martabat kita dan angkat segala hajat kita. Tanda kesungguhan doa ni adalah tanda keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Kita berdoa adalah wasilah kita kepada Allah SWT. Keyakinan kita kepada Allah SWT. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu terbina dengan sejauh mana kita berdoa dengan yakin. Adapun kita melaksanakan amalan yang disuruh ataupun yang dijanjikan oleh Allah SWT itu adalah menyatakan keadaan hubungan kita, keyakinan kita terhadap janji Allah. Allah menjanjikan kita setiap amalan itu diganjarkan dengan pahala. Falahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka pahala yang banyak di sisi mereka. Jadi bila kata kita beramal lalu kita bersungguh, kita beramal itu bersungguh, ianya adalah menyatakan bagaimana kita yakin dengan janji Allah. Bila kata kita berdoa, itu menyatakan kita yakin dengan kekuasaan Allah. Doa itu wasilah kita dengan Allah SWT.
hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin. Baik, jadi keyakinan yang terbina itu bermula dengan yakin, kemudian kita tawakal kepada Allah. Ya, ini tawakal yang menyerahkan keyakinan kita apa tentang apa. Kalau tentang rezeki, maka kita serahkan rezeki kepada Allah. Kemudian kita berdoa dan kemudian kita berusaha. Ini adalah SOP yang kita tekankan di dalam hakikat kehidupan. Bermula dengan membina keyakinan. Keyakinan dimulakan dengan istiqamah di dalam kita menuntut ilmu. Ilmu yakin bermula dengan ilmu. Maka kita akan menyerahkan tawakal kita. Kita akan menyerahkan, mewakilkan. Ini kita menyerahkan tawakal kita tentang hal keadaannya memang di bawah kekuasaan Ta'ala. Sebagai contoh, rezeki. Kita menyerahkan urusan rezeki kita kepada Allah SWT. Lalu kita berdoalah dengan yakin bahawasanya Allah SWT maha pentadbir, maha mentadbir segala kekuasaan itu atas rezeki. Kita pun berdoa dengan yakin. Lalu kita berusahalah. Kita berusahalah tanpa ada kenat erti putus asa. Orang yang beriman itu setelah dia membina keyakinan atau pada masa dia membina keyakinan, dia akan dianugerahkan keyakinan, lalu dia akan berusaha tanpa ada erti putus asa. Itu orang beriman. Dia tak ada istilah, tak tahulah penajian, entahlah, tak tahulah, dia tak ada rasa macam itu. Orang yang beriman ini dia akan nampak bahawasanya setiap usaha yang dilakukan itu natijahnya adalah di bawah kekuasaan Allah. Lalu ketika dia melakukan satu perkara, dia sangat berharap Allah Ta'ala kabulkan. Ini hubung kait kebergantungan kita kepada Allah itu tidak akan putus-putus. Kerana kita nampak bahawasanya setiap pelakuan yang kita lakukan itu dengan terbina dengan yakin. Yakinlah dengan Allah. Allah SWT yang akan menghasilkan setiap usaha yang kita lakukan. Bermaksud orang yang beriman ni, lalu dia bertawakal kepada Allah, itu pasti dia berdoa dengan yakin, usaha yang tanpa ada erti putus asa. Itu maksudnya gitu ya mas. Maka tak adalah istilah dia nak berkira-kira, istilah dia bertanya-tanya, istilah dia tertanya-tanya, berkira-kira. Nah. Dan istilahnya berkira ni tak adalah, aku buat ni dapat apa, aku doa ni setiap malam aku ikut ni dapat apa. Dah pasti yang kita lakukan setiap malam. Kita isi malam-malam kita itu dengan apa yang telah Allah janjikan. Ini kita berdoa, udu'uni astajib lakum. Kita memahami akan apa yang Allah SWT telah janjikan, maka kita akan istiqamah saja. Itu pentingnya kefahaman untuk kita berterusan, terus menerus dalam kita melaksanakan amalan dan hubung kait kita dengan Allah SWT itu tidak berbelah bagi. Saya nak ambil air sekejap.
Baik jemaah yang moga yang dimuliakan Allah SWT. Maka kesinambungan yang kita nak lukan, kita sambung balik ni. Kita nak align perbuatan kita. Kita nak align perbuatan kita ni jemaah sekalian, mestilah kita ada tanda dia, ada tanda aras dia. Bermulalah kita dengan kefahaman yang benar, ya. Kita bermula dengan kefahaman yang benar melalui keyakinan tadi. Jadi hubungan kita, contoh kita mampu istiqamah dalam kita bermunajat pada Allah. Nah, itu kita faham bahawasanya itu adalah hubungan kait, hubungan kait kita dengan Allah Ta'ala. Kita kena berdoa tu adalah kerana kita yakin kepada Allah Ta'ala. Sebab hasilan atas segala perkara, setiap perkara itu mesti melalui Allah. Mesti dengan anugerah daripada Allah. Dunia ini dapat dengan dua keadaan, dengan meminta dan diberi, dengan permintaan dan pemberian. Sudah pasti kita nak mulakan dengan permintaan dunia, apatah lagi akhirat. Jadi kita sentiasa berharap, berharap dan berdoa itu tidak habis di situ, kerana terjemahan doa itu mestilah diterjemahkan dengan apa ni mas kalian? Dengan perbuatan. Perbuatan yang sanggup bersusah-susah walaupun bertongkat mata. Ha, kan? Itu bertongkat mata tu baru dekat rumah sendiri tu kan. Itu belum lagi dekat kalau suruh datang ke suruh ni lagi lah. Jadi makna kata apa, kita kena zahirkan. Sebab setiap kesungguhan, setiap satu perkara yang kita perlukan, kita mahukan, itu mesti datang dengan keyakinan bahawasanya Allah Ta'ala nya akan memberikan kita perkara yang kita mahukan. Lalu kalau kita lihat jalan ke arah itu di masjid, dia mestilah didasari dengan jalan dengan penuh kesusahan. Allah SWT itu sifatnya maha. Allah boleh bagi anytime. Allah boleh bagi dalam keadaan kita, orang kata apa, bersenang-senang. Boleh, boleh, tak masalah. Tapi Allah maha mengetahui keadaan kita. Sebab sesuatu perkara yang kita dapat tanpa ada pengharapan yang setinggi-tingginya, maka kurniaannya itu akan jadi sia-sia. Maksudnya, contoh dalam bab dunia kan, kita nak satu benda tu, kita nak sangat dapat, nak sangat dapat, tapi kita tak berharap sungguh-sungguh. Kita tak berharap pun, kita nak. Lalu bila nak tapi tak berharap, bila dapat kita tak bersedia. Kita nak sangat kahwin, nak sangat jadi isteri, tapi tak berharap pun, tak berharap pun diri itu menjadi isteri yang soleh sebagai contoh kan. Malah kadang-kadang harap itu menjadi benda yang harapan tinggal harapan. Kemahuan kalau tidak berserta pengharapan, maka kemahuan itu akan jadi rosak. Mahu tapi tidak berharap. Okay. Sebab tu dunia ni dia tak ada benda yang kita boleh harap. Ini kita kena guna akal yang didasarkan dengan nakal, dengan Al-Quran. Kita tak ada berbincang bersandarkan akal semata-mata. Sebab ada setengah tu dia kata kita ni berbincang soal akal semata-mata. Mana boleh guna akal kalau tidak bersandarkan nakal, Al-Quran. Al-Quran yang memandu akal, jelas ni mas kalian. Dan Al-Quran pula, hati-hati, ada orang dia guna Al-Quran tapi tak guna akal sepenuhnya. Kadang-kadang dia tafsir pula ikut ikut cara dia. Dia tak menyeluruh. Hati-hati. Sebab itu Ibn Muljam, seorang mukrid, dia menghafaz Al-Quran, dia rosak, malah membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau berharap dapat pekerjaan lebih baik, macam mana ustaz? Sebab tu sebelum kita cerita berharap, dia akan adanya kemahuan. Mahu, kemahuan tanpa pengharapan sia-sia. Dia mahu saja tapi tak ada harap. Harap ni yang akan pergi kepada lebih tinggi, khauf dipanggil. Dia panggil khauf, dia akan pergi dalam harapan dia ada takut. Takut. Sebab tu kadang datang takut ni sebab dia ada harap. Harap ni ada rojak. Ini bergantung. Dia nak tapi tidak berharap. Dia tidak akan membuat apa-apa maksud. Sebab tu kalau kita nak dunia tapi tak ada pengharapan, harap apa? Kita tak harap kebaikan pada dunia, maka dunia tu akan menghancurkan kita. Dan kita tak boleh harap pada dunia.
Harap tidak ada pada makhluk sebenarnya. Ya, harap itu hanya pada Allah. Kita harapkan kebaikan atas apa kemahuan kita. Sebab itu untuk selamat jemaah sekalian, untuk selamat perbincangan ini, kita letakkan kemahuan kita pada perkara yang kita boleh harapkan. Kita letakkan kemahuan tadi nak kerja tadi. Kenapa nak kerja lebih baik? Saya harap dapat kerja lebih baik. Sebab kita mahukan satu suasana yang kita boleh beramal, boleh kita dapat banyak lagi kebaikan, maka kita berharap sangat kemahuan kita itu ditunaikan oleh Allah SWT. Jadi kita berharap sangat bahawa kemahuan kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kemahuan kita yang tidak diletakkan pada kebaikan, sebab itu kita dah bincangkan perkara ini sebelum ni. Akhirat itu kemahuan, dunia itu keperluan. Jadi keperluan itu dia akan lebih terkawal daripada kemahuan. Kemahuan akan jadi luar kawalan. Sebab tu kemahuan itu mesti letakkan pada perkara kebaikan. Jadi malam ni kita setiap malam buat munajat ni kerana kita nak berharap. Kenapa setiap malam ikut saya untuk baca suratul Fatihah ni? Sebab di situ ada pengharapan. Di situ ada pengharapan. Pengharapan ini tidak boleh putus. Tidak boleh ada waktu tertentu, ada mood tertentu, tak boleh. Pengharap ini dia tidak boleh terganggu dek perasaan. Harapan yang sebenar, dia tidak boleh terkesan dengan keadaan. Kita berharap satu masa kita boleh menakluk kembali Baitul Maqdis. Kita berharap satu masa nanti kita akan menjadi umat yang kembali bertapak kekuatannya di muka bumi. Dan harapan ini tidak boleh berhenti. Makanya kena berterusan dan berterusan dan berterusan. Bagaimana nak harapan kita berterusan tanpa ada erti berhenti? Maka pengharapan kita mestilah selari dengan kemahuan tadi. Kalau kemahuan itu diletakkan kepada kebaikan, yakni pahala akhirat, maka pengharapan kita tidak akan berhenti. Kadang-kadang kita berhenti ni kerana kita tak letak harap kita pada kebaikan. Kita harap kepada kebendaan. Malah kebendaan itu telah dipandu oleh kemahuan pula. Macam tadi contoh nak pindah tempat kerja. Minta pindah tempat kerja kerana apa macam tu? Kalau sekadar tak suka suasana, nak gaji lebih besar atau apa-apalah dengan orientasi benda, dia lalai sekali putus harap. Sebab tu Allah tak suka kita putus asa, putus harap. Kalau tak nak putus asa, putus harap, maka kita kena ada kemahuan yang betul-betul boleh diharap. Boleh faham tak ni? Kemahuan yang betul-betul boleh diharap, iaitu kemahuan yang benar. Kemahuan kita mesti benar. Mahu menjadi isteri yang baik, maka kita sangat berharap Allah kabulkan. Ataupun mahu jadi isteri yang baik tapi tak ada berharap, tak boleh juga. Kita nak berharap jadi isteri yang baik tapi kemahuan kita ke dunia, tidak ke akhirat pun tak jadi juga. Jadi kita nak harap jadi isteri solehah tapi kemahuan kita masih tunggang-langgang lagi. Kita masih nak dunia, kita masih degil, kita mahu kemahuan dia kehendak lebih kepada duniawi. Tapi berharap jadi isteri solehah, maka pincanglah dia. Takkan jadilah. Jadi kita nak pengharapan dia itu benar, kemahuan dia itu benar. Di saat kemahuan dan pengharapan itu beriringan, seiring dan sejalan, maka datanglah kabul. Isunya sekarang kita tak seiring. Ada ketika kemahuan saja ada, harap tiada. Ada ketika harap saja, kemahuan pula salah. Boleh seseorang itu salah berharap, dia sangka dia berada dalam gol, orang dekat dengan Allah tapi sebenarnya tipu. Dia berharap. Sebab itu bila kata bagaimana dia boleh salah berharap, kerana dia nakkan tempat. Dia bukan dia nak dekat, dia nakkan tempat. Tempat tu adalah nak tengok reflect diri dia. Tempat tu adakah
dengan amalan itu dia ada satu tempat kedudukan hidup dia berubah ke apa ke. Ini Tuhan punya badan tahu. Kalau orang yang salah berharap, dia nak berharap dekat dengan Allah, tapi kemahuan dia bukan, bukannya benar. Kemahuan dia, dia masih lagi berkira-kira dengan keadaan. Okey, orang yang nak dekat dengan Allah dengan pengharapan yang benar, raja' ilallah, maka kemahuan itu hanya nak Allah ridha. Bila nak Allah ridha, maka dia tidak ada istilah tak ada istilah melihat kedudukan dia itu di mana. Bermaksud dia akan meneruskan perjalanan dia untuk harap kepada Allah dengan kemahuan yang benar. Kemahuan dan harapan tu seiring. Mahu menjadi hambanya yang diredoi. Berharap Allah terima. Maka kemahuan dia itu tidak boleh terikat dengan keadaan. Nak Allah redo, tapi kita tidak redo dengan apa yang Allah bagi. Dia terikat keadaan tu. Dia Allah dia dia rasa terikat, dia rasa malas, dia rasa macam-macam keadaan, perasaan, kebenaran. Itu bercampur aduk. Maka harapan dia jadi sia-sia. Akhirnya dia salah harap tadi. Dia berharap dah jadi hambanya Allah ridha. Tapi rupanya dia tak dekat dengan Allah. Dia nakkan kemahuan dia adalah suasana keadaan itu. Sebagai contoh lagi Mas Kila, harap dengan kemahuan ni. Bismillah. Dia berharap untuk mati syahid. Soalan tu habis kita dalam Riyadus Salihin ada tiga golongan yang akan dihisap awal oleh Allah Ta'ala. Salah satunya adalah orang yang mati syahid di jalan Allah, di jalan Allah. Orang yang sedekah jariah, sedekah infak dengan tilawatul Quran. Taib. Dia memang berharap untuk mati syahid dan dia dapat. Harapan itu dia berharap dan dia mati syahid. Ketika ditanya oleh Allah, oleh malaikat, rupanya dia kazab tak bohong. Rupanya dia memang berharap nak mati syahid dan dia dapat. Tapi kemahuan dia tak selari dengan harapan dia tadi. Kerana kemahuan dia untuk dilihat oleh orang tanpa sedar. Sebab tu hati-hati, dia nak dilihat bahawa dia tu gugur syahid. Kemahuan itu, sebab mahu ni lebih tuju pada niat lah. Jadi kalau kata niat tadi nak Allah redha, maka harap dia untuk diredhi Allah dengan amalan yang dilakukan, maka kemahuan dia itu mestilah kemahuannya tidak terikat dengan keadaan. Ya. Kemahuan yang tak terikat dengan keadaan. Maka keadaan dia itu mesti seringkali diperhatikan. Adakah aku ini? Itu panggil muhasabah. Macam tadi contoh, dah selalu dengar kuliah kan? Dah selalu pergi majlis ilmu. Kita berharap Allah redha kita. Okay. Harapan betul lah. Tapi kemahuan kita tu, bila datang majlis ilmu, kemahuan kita itu nakkan orang perhati, nakkan orang layan, nakkan itu, nakkan ini. Banyak pula agenda nak dia tu. Macam tu. Makna kata, kosak dia, tujuan dia tu, niat dia, yang mana pergi ke pahuan ini, pergi berniat dia, telah terpecah-pecah dengan situasi itu. Sebab tu kena sentiasa memperbarui niat. Datang macam ilmu, kemahuan kita nak dapat ilmu dan nak dapat faham. Jelas. Tak payah lagi nak dapat lain-lain sebagai contoh, fokus. Kita berharap supaya Allah redha perjalanan kita sebagai penuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah redha kita. Maka jagalah kemahuan kita ketika kita datang itu, janganlah kita menyimpang daripada tujuan asal. Itu maksud. Sama juga dengan isteri. Semua mahu jadi isteri. Semua mahu jadi isteri. Nak kahwin, nak kahwin, nak kahwin. Nak jadi isteri tapi tak nak taat. Contoh. Nak jadi suami tak nak didik. Berat. Akhirnya harapan jadi harapan palsu lah.
Dia nak saja, harap tidak. Atau dia berharap, tapi dia mahu, dia bukan nak jadi isteri. Dia berharap untuk dilayan sebagai isteri yang mana mendapat macam-macam layanan, kan? Tu dia bukannya nakkan isteri yang mengikut apa yang Allah suruh. Dia nak isteri itu dilayan, tu dia harap supaya manusia layan dia dengan baik. Dia harap dan mahu, dia dah lari. Jadi kesimpulan dalam berharap dan mahu ni, dia mestilah berbalik kepada tujuan tadi. Kita berharap agar setiap malam munajat umat kita diterima oleh Allah. Okay. Dengan tujuan, dengan kemahuan, apa yang kita harapkan itu Allah kurniakan balik. Tujuan kita tidak lainnya, mas sekalian, kita nak Allah SWT redha atas kita. Tujuan kita satu, Allah. Dan kita nak merasakan kekuasaan Allah. Kita nak merasakan kekuasaan Allah. Isteri yang baik ke suami yang baik, betul ke kata ni ustaz? Kata-kata itu pada Al-Quran. Dia diambil daripada penterjemahan yang mana syarah daripada ayat itu adalah tidak akan bertemu wanita pelacur. Dia yang tak baik itu tak baik itu bukan masuk perangai yang adat biasa ni. Tak baik itu adalah pada perbuatan terus. Iaitu isteri yang bersifat perempuan yang pelacur takkan jumpalah lelaki selain itu di dalam tempat yang buruk itu. Melainkan wanita itu berubah perangai dia, mesti jumpa perangai lelaki yang lain yang selama dengan dia. Sama dengan lelaki, lelaki sebagai yang buat maksiat di dalam tempat itu takkan jumpalah wanita yang baik di dalam itu. Itu maksud dia. Namun lelaki baik, perempuan baik, perempuan baik, lelaki jahat, itu bukan diukur dengan semudahnya dengan perangai. Tidak. Contoh, isteri dia jahat, suami dia baik. Okey. Suami dia elok, pergi semayang lagi semua, isteri jahat. Adakah suami dia jahat? Dia bukan macam itu ukurannya. Dia bukan macam itu. Ataupun isteri dia baik, suami jahat. Isteri tak elok, suami jahat. Adakah isteri itu jahat? Bukan macam itu tafsiran dia. Tafsiran tadi adalah kepada keadaan itu. Takkan bertemulah seorang pelacur dengan seorang imam di dalam kelab. Dalam kelab mana ada imam, kan? Takkan jumpalah imam dengan pelacur dalam masjid. Dia lebih kepada tempat situasi itu. Adapun perangai isteri buruk, suami baik, perangai suami buruk, perangai isteri baik, itu adalah sikap. Mana tak betul lah ustaz, orang kata isteri cerminan suami. Tidak tepat, tidak tepat sepenuhnya. Okey, kalau isteri cerminan suami, Safiyah Huyai, bagaimana kalau ada 4 isteri? tak apa, kita cuba ambil soalan ni bagi kita faham. Bagaimana kita ada 4 isteri? Adakah setiap 4 isteri itu cerminan suami dia? Tak juga. Katalah saya kritikalkan lagi soalan itu. 4 orang isteri, 3 orang isteri ini daripada bekas suami yang lain. Isteri yang pertama, ya, seorang dia. Jadi macam mana nak reflect? Sebab yang 2-3 orang lagi ini dia pernah berjumpa dengan lelaki lain. Tetapi berkahwin dengan lelaki baru. Takkan dia nak ikut perangai mana pula? Cerminan siapa? Jadi kat situ ada isunya. Kalau yang pertama mungkinlah sebab dia bertemu tak jumpa lelaki lain. Tak ada sentuhan siapa-siapa. Maka di sini yang dimaksudkan cerminan itu adalah didikan.
bukan perangai semata-mata. Tapi cuma nak bagi tahu, sebenarnya kalau ikut yang acuan dia, lelaki dan wanita, Allah kata wanita dari tulang rusuk lelaki, dari dirimu sendiri. Okay. Wanita ni dari dirimu sendiri. Dirimu ni siapa? Lelaki. Okay. Bahasa dia macam ni. Lelaki itu mesti kena diri dia dengan sebenar-benarnya, lalu dia boleh memerhatikan pada si isterinya apa sifat-sifat yang tak sepatutnya ada pada isterinya, yang tidak selari dengan diri dia. Faham tidak? Maksud tu sinilah, dia tengok isteri dia, dia nampak perangai dia. Perangai mana? Perangai yang baik lah. Sebab tu dia kena betul suami, kena betul diri dia dulu tu. Sebab kalau dia tengok ni perangai ni bukan perangai aku, macam mana dekat dia? Maksud kata dia kena tengok isteri dia, nampak perangai dia. Perangai yang dah dibentuk lah. Sebab tu datang, sebab tu yang nak memilih pasangan ini bukan perempuan ya, suami sebenarnya. Tuntutan hadis tu lelaki. Lelaki. Lelaki yang nak memilih pasangan. Dia nak tengok pasangan dia itu adakah diri dia. Dan diri dia pula, itu sebab lelaki kena tahu diri dia, itu balik kepada hamba. Dia kena sedar. Maka isteri, dia kena jadi suami. Dia kena jadi suami. Makna kata dia tengok suami itu, itulah aku. Patut dia. Kalau suami dia jenis yang tak ragu, macam isteri pun kena jenis tak ragu. Kalau suami dia jenis yang kuat semangat, maka isteri pun kena kuat semangat. Nah. Jadi sedang nyemah yang memulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena jelas. Sebab tu suami atau lelaki, dia perlu ada persiapan yang rapi. Kadang kalau cerminan tadi kan, kalau yang baik, ya, kalau yang buruk dia reflect kat kita. Kalau baik tak reflect pula kat suami kan. Tu kan kadang dia ada bias pula. Jadi cerminan tu kena jelas perinciannya. Ustaz nak kata jika sedang, anda kata jika sedang berlaku satu, niat tu awal berpecah tapi kita tengah struggle bertukar niat, adakah Allah terima pada hujungnya? Baik. Di sini ada ulama memecahkan pada perbahasan awal niat, tengah niat, ujung niat. Dan sebab itu ianya mesti dijaga seluruhnya. Dari awal, dari tengah, dari ini. Seluruhnya kena jaga. Dan yang lebih kena jaga akhir niat itu. Kita tak akhir pula berubah kan. Mungkin awal dia tengah berubah. Maka sempat kita ubah yang akhir. Atau awal tak niat, tengah-tengah tingat niat, jaga yang pahit. Yang kita tak nak, awal elok dah, tengah elok dah, ujung pula tak elok, itu kita tak mau. Usaha Allah terima, kita kena bersangka baik dengan Allah. Husnuzan. Mudah-mudahan Allah terima. Kita, itu kita bincang harap tadi. Kalau kita faham tentang pengharapan pada suatu amalan, maka disitulah kita akan berharap untuk diterima. Baik dia kaya suami, kaya isteri, maka baiklah perangai isteri. InsyaAllah. Ya. Sebab itu tak ada masalah empat isteri. Ingat eh. Sebab apa tak ada masalah empat isteri? Sebab dia kena jadi satu perangai saja. Perangai suami. Sebab tu suami ni kena ada perangai yang betul. Dia bukan kata empat isteri, empat perangai. Tak cuma sekalian. Tak. Walaupun empat perangai ni berbeza, tapi mesti tidak lain daripada dirinya. Ha ni empat ni kan. Empat ni satu. Ha. Ibu ni kan, ibu jari kan. Ibu ni maksud, kalau tak ada ni, tak boleh nak angkat. Nak angkat cawan ni tak boleh. Ni tak ada. Ha, kalau ada dua, dua jari boleh angkat. Tiga jari boleh. Empat jari boleh. Ha, lima lagi bagus. Kemahlah ada empat kan. Sebab tu zaman nak kahwin empat, adanya, jangan marah. Sebab dia lebih kelebihan untuk menggenggam erat. Ha, macam tu. Yang ada dua main cekak je lah.
Dapat secekak lah. Ha, cukuplah secekak lah. Janganlah marah. Dua cekak. Tiga cekak. Ha, yang mana dapat empat isteri, dapatlah segenggam. Segenggam banyak lah. Ha, tapi padanlah sebab dia dah segenggam. Padanlah dengan yang dia kena tanggung. Padanlah dia kena atur dengan banyak. Kan? Ha, tapi sebab itu tak pelik. Nampak? Jadi empat jarang-jarang. Ha, itulah. Jadi makna kata sebab tu yang tak makan cekak luhutlah dia, habislah tak, isteri tak bagi kerjasama, habislah. Itu yang tak ke mana-mana rumah tangga, apa pun tak dapat. Tengok rumah tangga Allah buat dua tu, walaupun dua tak apa, elok dapat juga boleh. Dua lagi kuat. Tiga, empat lagi insyaAllah. Sebab tu khairu hazil ummah aksarun nisa'ah. Khairu hazil ummah aksarun nisa'ah. Sebab baik umat yang empat, yang ramai isterinya. Sebab bila ramai, yang penting kepala dia betul lah. Suami dia betul lah. Bila suami ni betul, dia faham empat ni, sebab tu tak banyak perangai. Kita jadi takut-takut kan, seorang pun tak terjaga Ustaz. Nak lagi dua, pening kepala. Saya pun jawab, teruk sangat seorang tu. Seorang-seorang pun tak terjaga. Mana-mana yang isteri seorang, tak ada alasan ya, tak ada alasan untuk tak jadi soleha. Sebab seorang je. Contohlah seorang anak. Seorang tu anak, tapi kerana seorang anak tu naik lemak tu, dia manja naik tocang dia mungkin. Seorang? Kan? Tapi nak buat macam mana? Takdir. Kalau macam ni lah tahu rahsia kahwin empat lagi bagus. Mesti semua orang nak kahwin empat. Tapi apakan daya? Takdir. Jarang-jarang. Redha je lah. Nak macam mana? Tunggulah kat syurga. Abang, nanti kita bermadu kat syurga je lah abang ya. Saya bukan tak bagi abang nak bermadu. Tapi takdir kita tidak di sini. Habis cerita. Jangan kata abang jangan cuba-cuba. Abang jangan cuba-cuba nak kahwin dua kat sini. Habis. Bismillah. Ibarat penguat seperti nahoda sebuah kapal, mesti dia mengawal. Ya, nahoda tu lah. Sebab tu berapa penghuni dia tak ada masalah. Yang penting kepala nahodanya. Nampak? Itu je. Dan sebab apa kena ada yang ramai isteri? Sebab memang supaya dia memahami cara nak mendidik. Sebab tu yang mendidik tu mestilah kena yang ramai. Jangan kat sini, kat sana pun cakap abang janganlah dari lain, cukup saya seorang. Ha, jealous Ustaz. Kalau macam tu dia tak masuk syurga lah. Orang masuk syurga tak sempat lah cerita buat jealous ni. Sebab kat syurga tak ada jealous. Maksudnya dia masih berpemikiran dunia, masih membawa konsep pemikiran dunia di syurga. Maksud dia tak masuk syurga tu yang main-main. Sedangkan di syurga dah tak ada istilah perangai dunia. Cemburu-cemburu ni perangai dunia. Mana ada perangai syurga? Perangai syurga tak ada cemburu lah. Cemburu ni perangai dunia. Kerana ada benda, ada benda cemburu lah. Sebab tu cemburu yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Dua je, cemburu orang ada harta. Kita kan cemburu orang ada harta kan. Dia ada lebih, kita ada kurang. Tapi cemburu yang dibenarkan, orang yang lebih dia infak. Nabi ajar balik cara cemburu. Bukan tak ada, ada. Tapi masalahnya manusia ni suka ambil kesempatan. Kan? Cemburu apa lagi? Ada ilmu kan. Bila ada ilmu kan ada kedudukan. Ada ilmu kan macam-macam dia boleh buat. Tapi Nabi ajar cemburu dekat orang ilmu yang mengamalkan ilmunya. Sebab tu cemburu ni sifat dunia. Empatlah bagus Ustaz. Kata orang boleh lebih buat amal bila laki pergi lain. Salah tu. Ini bercakap bukan ada isteri empat orang ni. Salah. Tak betul. Mana ada part time isteri. Tak kisahlah suami tu pergi ke lain ke. Dia kena wajib juga. Dia bukan kata himat ni boleh part time. Ingat ni. Mana yang kahwin dua, tiga, empat. Bukan nak mengurangkan prestasi je. Bukan nak, I boleh rehat malam ni. Itu tak betul tu. Ajaran sonsang. Siapa yang buat tu tak betul. Marah betul ya. Saya tahulah. Saya pun lebih. Saya tak kata kat sisi saya, awak boleh rehat malam ni. Tak ada. Tak ada rehat-rehatnya.
Rehat, ibadat. Ibadat mana ada rehat? Ibadat tu bukannya dengan suami je, ibadat dengan Allah. Apa pula rehat-rehat pula? Ha, tu kadang-kadang kita jangan ubah paradigma ibadah kepada benda ikut dan kita. Oh, nak kahwin dua sebab air penat boleh gili-gili. Ada macam itu pula pahaman. Salah tu pahaman macam itu. Sebab tu, oh, hara orang nak buatnya. Ada pahaman ni, ramai orang pahaman macam itu. Nak jadi isteri part time, nak jadi isteri part time. Saya tak nak jadi isteri full time. Sebab tu saya bagi suami saya kahwin. Supaya saya boleh jadi business woman. Supaya saya boleh jadi pejuang bangsa dan negara. Supaya saya boleh jadi, jadi apa? Jadi ni satu je. Di sisi Allah, wanita ni satu je. Sama ada you ni wanita soleh atau tidak. Khalas. Tak ada pandangan lain. Tak ada pandangan lain. Allah pandang wanita ni satu sama ada dia ni soleha atau sebaliknya. Soleha itu kena jadi isteri. Atau anak soleha. Ha. Kalau yang pernah ada suami, make sure you punya kedudukan soleha. Nah. Macam mana? Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Kalau tak nak jadi isteri soleha, jadi anak soleha. You have two choice only. Either one, salah satu. Tak nak jadi isteri soleha, jadi anak soleha. Jadi anak soleha, pastikan tak ada suami. Sebab tak dikira anak soleha bagi seorang perempuan kalau dia belum selesai dengan suami dia. Ha, itu cerita dia. Salah satu, pilih. Puan Rosna tak kenal lagi tu. Dia baru tu lah panggil, kata bulat lah, apalah, tak apalah, nanti kenal lah tu. Pelan-pelan je. Titi ni, ni grup Titi ni. Alhamdulillah sahlan. Selamat datang. Alhamdulillah. Nampak? Dia bercakap sebab kita bercakap mesti kena ada track record. Kena, bukan bercakap pasal pengalaman tapi kebenaran. Kebenaran. Nampak? Sebab kita nak berhadapan dengan situasi ni. Situasi ni. Situasi ni kita kena berhadapan dengan realiti. Daripada realiti kita tak main cakap-cakap. Hakikat kehidupan ni tak ada main cakap-cakap, tak ada main fikir-fikir, main kodan kita. Dia mesti kena ada ujah dia bersandarkan kebenaran. Baik, jemaah sekalian, mari kita tutup dengan munajat umat, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan kita istiqamah munajat umat, Allah akan berikan kita kekuatan, insyaAllah. Cakap bukan sembarangan, betul. Novel isteri part time. Oh, ada ya novel isteri part time. Ini jenis part time ni saya selalu kena buang kerja. Amin. Tak ada. Kerja tu tuntutan je full time. Tapi dia request nak part time. Lain sekali bos kata dia ni buang lah kerja ni. Patutnya part time buat full time. Ni full time nak buat part time. Patutnya kerja yang part time tu nak kena buat full time. Kan? Patutnya. Kerja part time tu dia kena buat as a full time sepatutnya. Ni yang full time dia buat part time. Oh, cik pasal. Ini jenis yang memang ada apa nak jawab dengan Allah nanti. Sedangkan isteri ni dijadikan, kalau ikutkan kejadian seorang wanita itu adalah untuk lelaki. Litas kunu ilaiha, untuk lelaki. Lelaki yang bernama suami. Amin. Sekali nak part time sibuk, sukarelawan, sukarelawan dekat rumah tak keruan. Dekat luar sukarelawan sungguh, semua orang ni nak tolong. Dekat rumah suami dia seorang dia pun dia berkira. Eh, abang ni kan. Nama dia berkira. Oh, kalau kat luar habis. Sebab apa? Perhatian lebih kan. Hati-hati. Barang siapa wanita yang bergelar isteri tak rasa puas untuk berkhidmat full time dengan suaminya, berhati-hatilah. Kerana pintu yang paling besar sekali yang anda patut miliki untuk buat kebaikan, yang mana untuk masuk syurga, mengikut pintu-pintu mana, telah anda abaikan. Anda ingat, kalau anda ada hutang 1 juta, tiba-tiba nak ambil income part time yang hanya dapat runcit-runcit boleh selesaikan hutang 1 juta,
tak selesai. Anda kena selesaikan hutang 1 juta tu dulu. Yang kecil-kecil ni, runcit-runcit ni, buat celah gigi pun bagi. Tak boleh tak selesai. Jadi kalau kita kena deal dengan suami, kita deal full time. Dia tak ada istilah part time. Terpulang lah. Kita sebagai isteri, kita yang rela jadi isteri. So kena jelas statement aku sebagai isteri tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah jemaah sekalian, dan saya doakan semua wanita yang ikut pengajian ni, Allah akan jadikan isteri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Tak ada perkara yang tidak boleh jemaah sekalian. Semuanya Allah boleh jadikan, melainkan tadi kemahuan kita itu kena bulat dan tujuan kita kena tepat. Allah akan bantu. Kenapa kata boleh? Sebab bantuan Allah. Orang pun cakap, ustaz, kalau ustaz dah ramai orang perempuan ikut, dah lah memang sebab nak belajar jadi baik. Dan kita pun cakap pun, kita bagi, mana ada main simpan-simpannya. Tak ada belah ihsan, tak ada belah kesian. Kalau tak betul, kita kata betul lah. Sama lelaki perempuan. Tapi orang lelaki di sebalik wanita kan. Awak lah dengar. Kira saya tumpang 20% lah nak didik wanita-wanita di dalam ini. Khair. Masalah. Astaghfirullahaladzim aladzi la ilaha illa wa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim aladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan kepada negara Malaysia, ya Allah, dan semua negara yang ada padanya jemaah Rock Academy malam ni, ya Allah. Jauhkan pada balak bencana malapetaka banjir besar kemarau berpanjangan, ya Allah, dan segala bentuk khususan kepada Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat, ya Rock, khususan kepada semua jemaah yang ada pada malam ni, ya Allah. Kabulkan segala hajat kami dunia akhirat, ya Allah. Segala keperluan kami dunia akhirat, ya Allah. Dan juga, ya Allah, tolongan kepada muslimin muslimat, ikhwanana, ya Allah, al-mujahidin wal mutna'afin fi Palestine wa fi kulli makan fi kulli zaman. Nas'aluka an ya Allah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله جميعا يملكنا الله سبحانه وتعالى
Syukur pada Allah, Allah izinkan kita untuk terus istiqamah bersama-sama jadi skuad munajat umat. Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah jemaah sekalian, supaya kita bertemu lagi pada sesi akan datang. InsyaAllah. Skuad munajat umat, alhamdulillah. Skuad munajat umat, kita kena committed umat sekalian. Walaupun kumpulan kita kecil, kita istiqamah mendoakan, insya-Allah banyak Allah akan datangkan bantuan barakah daripada bikiraatil Fatihah ni. Insya-Allah, quality versus quantity. Insya-Allah saya yakin kewujudan jemaah skuad munajat umat ni bukan kewujudan yang sia-sia. Dan pasti Allah akan berikan kesannya insyaAllah. Baik mas kalian, dan saya Allah takdirkan untuk jadi timbalan pengungsi di surau Al-Mahdi. Saya surau Al-Mahdi ni bila saya dah masuk ni, saya pun involve lah, surau Al-Mahdi ni, nama Al-Mahdi tu hanya di sini. Wallah alam kalau ada tempat lain juga nama Al-Mahdi, tapi setakat ni tak ada. Dan saya akan tubuhkan, dia panggil pejuang Al-Mahdi. Oh, pejuang. Pejuang, huruf dia kecil. Pejuang surau Al-Mahdi. Tapi daripada besar, daripada jauh nampak pejuang Al-Mahdi. Tapi pejuang surau Al-Mahdi. Ha, jadi nampaklah seperti pejuang Al-Mahdi. Akan dilancarkan nanti. InsyaAllah kita akan lancarkan pejuang Al-Mahdi, yang mana mereka akan memperjuangkan untuk solat 5 waktu sehari semalam, insyaAllah. Bagaimana yang saya telah lancarkan solidariti untuk penuhkan, insyaAllah. Pejuang surau tu, ada surau depan tu, tapi pejuang tu kita jadi korup besar, surau dia kecil, Al-Mahdi. Seakan-akan pejuang untuk menunggu kedatangan Al-Mahdi. Ini masanya sampai dia sekalian. Allah letakkan saya untuk involve, untuk tambah lagi tanggungjawab. Allahu Akbar. Memang kita rasa berat, tapi kerana sampai dah masanya, maka nanti saya nak buat penglibatan berjemaah semua untuk join juga. Walaupun ianya di surau Al-Mahdi, tapi kita sama-sama, saya akan sebarkan pejuang surau Al-Mahdi ni, dan juga pejuang Al-Mahdi di surau, di surau apa, di surau masing-masing. Saya akan cetuskan di Al-Mahdi, dan kita akan misi pertama yang gerak gempur yang saya akan buat adalah kita nak dapatkan seramai boleh yang betul-betul nak jadi pejuang, warrior, macam skuad munajat umat ni, warrior yang sanggup bersengkang mata, sanggup orang kata penat-penat ni. Lelaki saja kan ustaz, asasnya lelaki lah. Pejuang Al-Mahdi, kalau perempuan nak jadi silalah memperjuangkan Al-Mahdi yang masing-masing kat rumah tu. Jadi kena tu cakap, orang perempuan ni tak payah nak bertempik kat luar. Kalau bertempik kat suami sendiri tu, bangkit bang, bangkit. Jangan jadi pula bersama-sama bersanding bersaing kat depan. Biarlah laki je laki. Bila lagi awak sibuk nak bertempik kat tengah-tengah laki tu? Kenapa? Allah, suara wanita tak perlu macam itu. Suara wanita ni Allah jadikan halus je, hembusan je. Yang tak ada macam mana? Tak apa, yang tak ada terkecuali. Hembusan je, hembus je. Tak payah bertempik-tempik lah. Ini pula hati-hati jemaah sekalian, ikut-ikut trend. Trend kita nak perjuang pun ikut orang perempuan keluar sekali apa. Sedangkan lelaki nak perjuang jihad fisabilillah pun, Nabi kata kamu ada mak lagi, ada balik khidmat dengan mak, sama aja berjuang fisabilillah. Dah kalau isteri, kamu ada suami lagi tak? Ada. Dah balik dah pergi berjuang dengan suami tu. Macam masalah tak bangkit-bangkit, suis tak kena.
suka sangat. Ah ni pun dah awak nak tutup dah ni ha. Dah terkeluar-keluar baca komen naik pula. Kejap. Betul kat tu. Hati-hati mas sekalian. Suasana ni majlis ataupun sokongan itu bukan dengan laungan. Sokongan itu dengan tindakan. Apa tindakan kita? Satu. Keduanya tak salah nak laungan sokongan, tapi kadang-kadang dia jadi macam event. Orang jadi macam seronok pula nampak. Jadi seronok suasana tu. Orang tengah bertempur kat sana, kita seronok kat sini. Memanglah kita nampak semangat, tapi tak sampai ke sana pun semangat tu. Semangat tu hanya datang dengan kita titipkan doa yang tak berhenti macam malam ni. Macam mana nak bagi kena Ustaz? Kena ke hati lah, dari hati ke hati. Sebab tu kita nak menasihati tu kena dengan hati. Nasihati. Nasihati. Hati orang yang nak menasihati tu mesti hati yang puas. Bukan tak puas hati aku bercakap. Tak jadi apa. Nampak pelik pula berucap dikena lagi. Tahu tak apa. Tak ada siapa pula nak timbulkan isu tu kan. Tak apalah, macam mana. Itu trend yang ada sekarang. Tapi kita tidak melihat begitu di masjidan. Tidak lihat begitu. Sekufu ya serasi. Litaskunu ilaiha, itu sekufu. Tak biasa Ustaz nak berkumpul ramai dengan jaman lagi. Ya, memang tak kena pun. Tak kena tempat. Lelaki saja patutnya. Perempuan tak payah. Perempuan tak payah. Tak ada tuntutan. Tak payahlah. Tak payahlah nak berkonar-konar. Tak payahlah. Jadi event. Jadi seronok-seronok. Kebar sambil senyum-senyum ni. Wallahualam lah. Setakat itulah kita nampak macam itu. Mudah-mudahan lah. Apa yang terbaik. Baik. Itu saja. Wallahualam. Mohon maaf daripada saya tak kekurangan. Tak kesan kata tu kurang bicara dan payan-payan. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barokah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.